Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. La nabiya ba'dah. Secara garis besar, pastinya kalian pernah mengetahui hadis tentang sholat adalah tiang agama, bukan? Ya, ini dapat dianalogikan seperti sebuah rumah. Jika tidak ada tiang ataupun tembok sebagai penyangganya, maka ia akan roboh dan tak berdiri lagi. Itulah dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan betapa pentingnya sholat sebagai pedoman hidup dan juga tiang agama. Bukan hanya sekedar kewajiban, sholat juga dapat menjadi salah satu bukti keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum shalatihim sahun. Celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Nah, itulah demikian yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk kita semua tentunya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.